syuting gak sih? Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menyampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah juga akan sampaikan kepada sahabat, keluarga dan para pengikut beliau sampai akhir zaman atau sampai titik darah penghabisan kita masing-masing. Bapak Ibu, para pengunjung takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dapat yang banyak kita ucapkan hari ini. Kita sudah nampak, kita sudah lihat yang kemarin viral di TikTok, di media sosial dan segala macam adalah salah satu dari Adinda Putri Minang yang bernama Nia Kurniasari. Inilah bentuk kuburan beliau, Bapak Ibu. Ternyata seperti yang kita kemarin tengok, kita lihat di media, harum kuburan Nia Kurniasari. Betul, ternyata harum. Bukan ini karena, bukan karena bunga rampaian, tapi inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tempat Nia Kurniasari adalah bukan yang terbaik di dunia, tapi Allah cabut nyawanya melalui dari cara pembunuhan. Nia Kurniasari diangkat oleh Allah dari jasadnya. Maka hari ini Bapak Ibu, kita tidak tahu dari amalan ibadah mana yang dia lakukan, dari apa yang dia kerjakan selama ini. Maka berbondong-bondong orang datang pergi takziah, berziarah ke tempat kuburan Nia Kurniasari. Ambo tanya ke ibu, ibu kenal sama Nia Kurniasari? Tidak kan? Ibu tidak kenal Nia Kurniasari, apapun tidak kenal. Tapi kenapa? Dari berbagai Indonesia, mungkin dari Sumatera Barat, mungkin dari tempat yang lain, datang hari ini silih berganti berziarah ke tempat kuburan Kurniasari. Apa yang kita ambil Bapak Ibu? Inilah bakti seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, semua yang dia inginkan insya Allah hari ini tercapai. Nah ibu-ibu, sebagai kita dan hari kini yang hadir, mudah-mudahan kita sama-samalah berdoa. Kita kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah terima amalan ibadah beliau. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan beliau. Mudah-mudahan Allah yang sempit jadikan kelapangan, yang tarang jadikan, yang kalam jadikan kelapangan. Mudah-mudahan Allah letakkan beliau di surga Jannatul Na'im bersama orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleha. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kita ambil mukjizat. Ambillah kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dalam kehidupan pribadi kita nanti juga akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang mulia, mati yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita sama-sama Bapak Ibu doakan beliau, kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita bersama-sama. Abang-abang yang di luar aja, Bapak, kita sama-sama saja berdoa Bapak Ibu. Ilalil adratin nabiyal mustafa kiramil Al-Fatihah. Wa asila la ilaha illallah wa da'ula syarikalah.
lahul mulku wa lahul amdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tu'akhizna in nasina aw awtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'an. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'daha wa fir lana walaha wa li akhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lahum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu filana wa la wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin, amin, ya Allah, amin, amin, ya Rahman, amin, amin, ya Rahim, amin, amin, mujisailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Bukit Tinggi, dari Baso, membawa rombongan dua bis pariwisata dengan berisikan anggota jamaah sebanyak lebih kurang 87 orang insyaallah. Alhamdulillah kami datang ke tempat Nia Kurniasari dengan niat ikhlas, tidak ada niat dari yang lain. Kami ingin melihat ziarah kuburan beliau, tempat kuburan beliau, cerita seperti yang disampaikan di media-media. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami tidak menyangkau yang dalam media kami calia setiap hari apa kuburan Nia Kurniasari itu harum. Sampai hari ini memang alhamdulillah memang harum. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dibikin-bikin. Dan kami berharap datang kemari ke tempat Nia Kurniasari. Yang pertama mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan beliau, mudah-mudahan yang sempit jadikan kelapangan, yang kalam jadikan keterangan, mudah-mudahan Allah letakkan Nia Kurniasari bersama orang-orang yang soleh dan orang yang soleha di surga Jannatul Naim ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kedatangan kami sebenarnya kemari sudah dari kemarin-kemarin. Sampai hari ini sudah kemarin kami cita ingin datang kemari, tapi kesempatan waktu baru hari ini. Lebih kurang di 57 hari, ini kan menjelang 60 hari. Alhamdulillah kami tidak mengharapkan apa-apa, tapi alhamdulillah rabbil alamin kami bisa berkunjung ke tempat kuburan Kurniasari dan kami bisa menyaksikan secara langsung. Memang luar biasa pelayat dan pelayat para jamaah yang kami temui tadi sangat luar biasa. Ada yang dari Payakumbu, ada yang dari Padang Majlis Taklim, ada yang dari Pariaman, ada yang dari Bukit Tinggi, bahkan dari Pasaman tadi kami juga ketemu. Ada lagi yang dan di alhamdulillah Damasraya. Masih di jalan. Masih di Damasraya luar biasa Bapak. Ini satu keajaib, kalau dikatakan keajaiban mungkin enggak, tapi sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Kita enggak bisa menyangka Nia Kurniasari hari ini tertidur dengan lelap dengan izin Allah. Mungkin Allah tak izinkan Kurniasari hidup di dunia, tapi Allah izinkan beliau bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus tadi agak jadi aman, siap foto asik dulu Bang. Pak, minta tolong Cik Pak bisa fotokan. Insyaallah. Foto jadi situ coba nampak nih kasih Pak. Ah, insyaallah. Mana lagi? Oh,
Abang dari mana, Bang? Dari Padang. Dari Padang, ya. Baru pertama kalinya atau udah beberapa kalinya ke sini? Baru pertama kali. Pertama kali, ya. Datang ke kuburan ini, Kuburan Nasai. Karena penasaran. Penasaran, Bang, ya? Ya. Ya. Memang nyata wangi kuburannya. Ya. Dan alhamdulillah, Bang, ya, pada pagi hari ini juga bisa mungkin Abang saksikan atau Abang lihat bunga rampainya yang cukup tinggi, Bang, ya, di antara rumah-rumah. Nah, ya, bagaimana tanggapan Abang, Bang, atas peristiwa ini? Mungkin bisa Abang jelaskan juga. Ya, atas peristiwa ini mungkin inilah jalan terbaik untuk Kurnia Sari. Masalahnya memang di dunia ini dia tidak ditakdirkan lebih baik, ya kan? Ya. Nah, memang betul dalam pikiran saya, Nia ini memang anak surga. Wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qawmil kafirin. Tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Rabbana salatana wa qiyamana wa rukudana wa qu'udana wa sujudana. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin wa sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wakina azabat dunia, wakina abal besar, wakina azabat kubur. Rabbana atina dunia asanah, fadlika subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.